Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Sesuai seperti di awal video ini, kita melihat banyak sekali jajaran speaker-speaker Exodus yang memang diciptakan untuk merek-merek mobil tertentu. Misalnya untuk Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, dan mobil LCGC. Sekarang, ada dua tipe speaker Exodus terbaru yang diciptakan untuk mobil Mercedes dan juga untuk Toyota. Loh, tadi yang Toyota sudah ada. Sekarang kenapa ada lagi yang buat Toyota? Ini adalah untuk Toyota Premium Car yang mid-bass depannya itu adalah merupakan speaker 6x9 inci. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut kepada para umat audio sekalian. Speaker baru ini aplikasinya untuk tipe mobil apa saja. Jadi untuk para umat audio yang ingin memasang mobilnya secara plug and play, ingat, ada untuk beberapa jenis mobil seperti Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, dan mobil LCGC atau mobil Daihatsu pada umumnya. Dan juga sekarang tersedia untuk mobil Mercy dan untuk mobil Toyota. Ini adalah produk yang menarik karena ada beberapa peningkatan kualitas dan juga untuk cara pemasangan yang bisa didapatkan dari dua produk baru ini. Sekarang kita masuk ke dalam tipe Exodus baru yang paling pertama, yaitu Exodus yang diperuntukkan khusus untuk Mercedes-Benz. Kita lihat di sini, dalam paketnya ada dua jenis speaker yang bisa kita gantikan, yaitu speaker two-way yang terletak di pintu depan, isinya itu adalah mid-range dan tweeter. Lalu kemudian ada speaker khusus subwoofernya, yaitu subwoofer yang letaknya di kolong bangku. Kalau kita lihat, alasan utama kita untuk menggantikan speaker yang ada di Mercedes-Benz itu adalah itu speakernya masih benar-benar standar manufaktur yang dimiliki oleh Mercedes yang memang desainnya itu lebih diutamakan untuk durability, bukan sound quality. Jadi dengan menggantikan speaker-speaker yang ada di mobil Mercedes tipe tersebut, kita bisa meningkatkan kualitas suaranya jauh lebih baik. Tentunya, subwoofer ini juga aplikasinya itu sudah disiapkan untuk subwoofer kiri dan kanan, di mana bentuknya itu memiliki perbedaan antara kiri dan kanannya. Dan juga ada kode untuk menaruh speakernya yang mana nih, kiri atau kanannya nih di bagian belakang dari speaker ini. Yang paling penting dari speaker ini adalah kita melihat bahwa kualitasnya itu memang sudah dipersiapkan dengan menggunakan color coding dan twisted cable yang memang itu mirip dengan yang dimiliki Mercy. Jadi kita tuh tidak akan salah menaruh bagian mana untuk apa. Jadi color coding ini atau kode warna kalau kita bilangnya itu memang diperuntukkan untuk Mercy itu agak berbeda dengan mobil Jepang dan mobil-mobil Asia lainnya nih. Kalau kuning hitam ini adalah buat tweeter dan untuk kuning hijau ini adalah buat subwoofer. Jadi kita tidak akan salah memasang kabel dan juga soket-soketnya itu memang sudah lengkap dan tinggal langsung plug and play semua. Kalau kita ngelihat bagian mid-range-nya ini, dia itu memang sudah dirancang untuk diletakkan pada bagian trim pintu atau door trim supaya tidak lagi perlu adanya modifikasi yang akan merusak bagian dari trim dari mobil itu sendiri. Jadi juga tweeternya juga sudah dilengkapi dengan kait-kait yang memang spesifik khusus untuk Mercy. Nah, kita akan melihat aplikasinya adalah kalau kita lihat di sini. Yang pertama, sudah jelas ini adalah speaker two-way dan ini adalah subwoofer replacement. Kompatibilitasnya, C-Class untuk kode body W205, S205 tahun 2014, C205, A205 tahun 2015 sampai tahun 2016. Untuk E-Class, W213, S213 tahun 2016. Dan C238, A238, tahun 2017. Untuk GLC ada W222 tahun 2013, X253, C253 tahun 2015 juga. Untuk S-Class itu adalah W222 untuk tahun 2013 ke atas. Ini adalah kode kompatibilitas yang harus dipahami oleh para umat audio sekalian karena tipe kode body itu menentukan apakah speaker ini bisa dipasang di mobil yang dimaksudkan atau tidak. Jadi perhatikan,
kalau para umat audio sekalian punya Mercy di tahun segitu, kita bisa menggantinya dengan speaker Exodus yang memiliki kualitas suara yang lebih baik. Untuk speaker Exodus baru berikutnya adalah speaker untuk Toyota yang merupakan Toyota Premium Car. Kalau kita melihat, kompatibilitasnya itu adalah untuk Camry, Alphard, Harrier, dan Lexus. Jadi ada juga mobil keluaran Lexus yang juga merupakan Toyota yang kode bodinya itu mirip-mirip seperti Camry, Harrier, dan juga Alphard-nya. Kalau kita melihat, bagian depan dari mobil-mobil ini, speaker depannya itu bukan merupakan speaker 6 inci, tapi speaker 6x9 inci untuk bagian mid-bass-nya. Ini menjelaskan kenapa mobil-mobil tersebut memiliki suara bass yang cukup baik tanpa bahkan harus menggunakan subwoofer. Kick bass-nya sama low bass-nya itu sudah sangat mantap. Dan suara bagian atasnya, kenapa dianya itu lebih ada staging dan juga suara vokalnya lebih naik? Dia itu bentuknya adalah high range driver yang memiliki kemampuan rentang melebihi dari tweeter. Jadi dia itu upper mid range-nya juga ada. Ini yang menyebabkan kenapa Toyota Camry itu suara vokalnya itu seperti ada di atas dashboard, Alphard juga bagus, dan Harrier sebagainya itu karena drivernya itu dia tidak menggunakan tweeter untuk bagian atasnya, cuman high range driver frekuensi seperti ini. Untuk produk Exodus sendiri, kita melihat adanya keunggulan dengan menggunakan material ini adalah serat kaca, kalau kita bilangnya itu namanya apa, fiberglass yang dijalin. Ini adalah woven fiberglass, sehingga dia memiliki rigiditas yang lebih baik dan juga konstruksinya itu lebih cekung sehingga dia itu bisa memberikan dispersi suara yang lebih bagus kalau kita perhatikan di sini. Ini adalah desain yang baik. Kita tidak menyebutnya sebagai full range driver karena dari segi X-Max memang dia didesain untuk bermain dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga dia itu akan lebih detail dan lebih prima dalam produksi frekuensi tingginya. Kemudian untuk bagian woofernya sendiri, kalau kita melihat di sini, ini adalah speaker dengan upgrade yang cukup signifikan. Kalau kita melihat, dia di bagian belakangnya sudah ada coil yang memang didesain untuk menahan frekuensinya sehingga tidak memproduksi frekuensi tinggi. Ini jauh lebih bagus dibandingkan Exodus-Exodus yang lain. Karena untuk Toyota Premium tentunya. Dan kemudian kita melihat di sini magnet ukuran yang besar sehingga memberikan tampak bahwa dia itu memiliki kemampuan power handling yang lebih bagus. Tentunya dari segi spesifikasi bisa sampai ratusan watt untuk power handlingnya. Dengan kombinasi keduanya, tentunya kita mengharapkan bahwa kedua speaker ini memang benar-benar bisa dipasang plug and play. Hal lain yang baru yang perlu kita perhatikan adalah, dan juga yang kami sangat suka, dia itu memiliki jalinan kabel yang sangat baru dan juga sudah terpikirkan sebelumnya sehingga bisa benar-benar digunakan langsung secara plug and play tanpa merusak kabel asli. Karena di sini terdapat kabel jumper yang memang didesain untuk Toyota. Kalau kita perhatikan, kalau kita sering memasang tweeter di mobil Toyota dengan menggunakan soketnya seperti ini, kita melihat bahwa soketnya itu ada yang harus disambung sehingga antara tweeter dengan mid-bass-nya itu terjadi koneksi dan bisa menghasilkan dan bisa menghadirkan suaranya dengan benar. Kalau tidak tersambung seperti ini, suaranya tidak akan keluar. Jadi kita melihat ini adalah produk dengan kualitas yang sangat baik dan benar-benar dirancang khusus untuk Toyota Premium Car. Jadi para umat audio sekalian, demikianlah dua jajaran baru Exodus untuk Toyota Premium Car dan untuk mobil Mercedes-Benz. Buat para umat audio yang ingin dapatkan kedua produk ini, kalian bisa datang langsung ke Mega Glodok Meron lantai 6 Blok E3 nomor 1, toko Poison Store. Jadi buat para umat audio yang suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel. Sampai lo juga datang ke sini buat bantu buka, nggak apa-apa.